karyawan bersepakat untuk menitipkan pengamanan aset kepada pemerintah daerah sambil menunggu pembayaran hak-hak karyawan beserta denda. Lalu DPRD berkomunikasi langsung dengan pemilik perusahaan Pak Indra, menyatakan kesanggupan akan menyelesaikan sampai hari Jumat, dan bila tidak mampu membayar hari Jumat, beliau menyerahkan kepada karyawan bersama manajemen untuk menjual aset guna pembayaran seluruh hak-hak karyawan. Terima kasih. Sudah diinventarisir aset-asetnya seperti apa aja? Sedang diinventarisir oleh perusahaan dan karyawan. Nanti hari Jumat kalau tidak bisa dibayar, kita akan dipulang. Akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pembayaran gaji beserta denda. Terima kasih.